Okay, Assalamualaikum. Sama saya sekali lagi untuk game Rampy ya. Okay, hari ni saya ada buat satu game lah. Game ni sebenarnya saya buat untuk kelas tutorial untuk kelas Rampy saya lah untuk game design principle. So, ini saya buat berdasarkan daripada cerita Ahmad Albab. So, daripada cerita Ahmad Albab, saya jadikan satu cerita lain. Okey, kalau cerita Ahmad Albab dia cerita kisah bapak dia Syawal. Tapi cerita saya ni saya buat tajuk cerita dia Misteri Rangkuti. So Misteri Rangkuti ni saya bercerita sebenarnya kisah Ahmad Albab, kisah anak dia. Okey. So saya guna Rampy lah untuk buat game ya. So kalau ikutkan hampir nak siap lah satu chapter lah. Tapi saya tak dapat lah nak habiskan satu sektor. Tak larat eh. Grafik banyak. Video banyak. Buat sorang-sorang kan. Jadi ni sekadar untuk ni lah. Untuk student punya sampel kan. Jadi saya tunjuk kat semua orang lah. So apa yang berlaku. So ni coding dia. Alright. And saya tunjuk sikit lah. Apa yang saya buat lah. Supaya orang pun boleh tengok lah. Okay. Saya launch. Okay. Rangkuti Alpha lah. Okay. Kita start. Okay. So first block. Cerita baru nak mula dah. Okay, sekarang lanjutkan. Okay, di sebuah kampung yang diberi nama Pening Lalat terletak jauh dari kota Baghdad hingga seorang remaja yang bernama Ahmad Albab. Ahmad Albab dibesarkan bersama seorang anak jin yang turun dari langit. Rangkuti nama diberi. So, inilah Rangkuti ni kan. Ini Ahmad Albab. Okay. Persahabatan yang terjalin erat sekian lama ini tiba pudar menjadi misteri setelah Rangkuti tidak turun ke bumi selama 36 tahun untuk menemui sahabat baiknya iaitu Ahmad Albab. Jadi nak jadi cerita, Rangkuti ni tak turun kan. Jadi Ahmad Albab ni erat lah, mana hilang dia. So, maka Ahmad Albab pun membuat satu perancangan untuk mencari Rangkuti di kerajaan langit. Alright, so ni bapak dia lah Syawal. Apa yang entertainment tu Ahmad Albab? Lepas tu Ahmad Albab ni jawablah, macam mana nak naik ke kerajaan langit ya bapak? Bapak pun tak pastilah Ahmad Albab, tapi bapak Jun ada bagi tahu kalau perlukan pertolongan apa-apa carilah Jun tua di Bukit Kusina. Lepas tu Ahmad Albab ni pun jawab, bukan Jun lah bapak, Jin. Jin lah bapak. Ayuh. Okey. Lepas tu Syawal ni reply balik, ha itulah bapak baru sebut Jin. Okey. And then, Ahmad Albab ni jawab balik kat bapak dia. Okey bapak, Ahmad gerak dulu nak cari jin tua di Bukit Kusina. Jadi maka lalu bergeraklah Ahmad Albab menuju ke Bukit Kusina. Sesampainya di pintu gua, Ahmad Albab menguji dengan satu soalan sebelum beliau dapat masuk ke dalam gua. Pintu gua tersebut dihalangi oleh pintu halaman dan hanya dapat dibuka jika beliau dapat menjawab satu soalan dengan betul. So kena jawab soalan lah. So, lalu pintu halimunan ni bertanya kepada Ahmad Albab. Ente mahu masuk, ente jawab soalan anda dahulu. Jika betul, ente dibenarkan masuk. Jika tidak, ente pulang sahaja ke kampung. Jadi Ahmad Albab pun jawab, baiklah. So, soalannya ialah, di manakah terletaknya Gunung Daib bercabang tiga? Sama ada di Pulau Lingga di Riau atau Pulau Hawaii di Amerika. Katakanlah kita ni jawab salah, kita pilih Pulau Hawaii di Amerika. So salah. So pintu halimunan pun cakap, apa kebenar no Mika ni, soalan simple macam tu pun tak boleh jawab, pulanglah Mika ke kampung Mika. Kembali ke soalan semula. So tanya balik soalan, di manakah terletaknya Gunung Daib bercabang tiga? So kali ni kita pilih yang betul, Pulau Lingga di Riau. So betul lah ni. Betul, ente memang pandai. Lepas tu, sekarang ente boleh masuk. Akan tetapi gua ini dipenuhi jerangkat samar yang banyak. Ambillah baju kebal ini sebagai pelindung. So kita dapat baju kebal. Anda menerima baju kebal dengan kekuatan sebanyak 100%. So setelah itu Ahmad Albab meneruskan perjalanan sehingga dia terjumpa sebuah sungai untuk diseberangi. Tetapi sungai itu terdapat nasib tumpah jepun. So dia tanya lagi soalan, nak pakai kasut terompah Jepun, tak payah pakailah kasut terompah Jepun. So kita nak pilih yang mana? So katakanlah kita pilih pakai kasut terompah Jepun. So dia akan pergilah sini. Okay, saya hanya dapat buat sampai sini saja. Sebenarnya cerita ni panjang lagi. Grafik dia saya tak dapat buat banyak lagi. Sound dia pun saya tak dapat buat banyak lagi. So saya harap saya dapat habiskan cerita ni lah. So inilah cerita saya.
Okey, inilah cerita saya yang mengisahkan filem daripada Ahmad Albab Saya Jadikan Gila. Alright, so tu saja. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum semua.